Soma, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soma, berani coba, berani sembuh. Mitra saya saat ini saya bersama dengan Ibu AA yang berusia 40 tahun ya Bu ya. Nah Ibu AA ini punya masalah dengan kolesterol. Nah kolesterolnya ini sangat tinggi sekali nih sampai 1028. Nah gimana rasanya Bu kolesterol yang tinggi itu Bu? Badan Ibu terasa seperti sakit, apa? Ini sakit, apa nih namanya? Seperti kaku gitu ya Bu ya pundaknya ya? Terus kayak jalan kayak sempoyongan. Terus katanya selain punya masalah dengan kolesterol, juga punya ada kista. Oh, emah, kista, itu gimana Bu ceritanya? Ya, saya menderita kista sama makronis. Terus itu apa? Hormon sebelah kiri, gak tahu hormon apa. Oh, jadi ada masalah juga dengan kelebihan hormon nih Mitra Sehat ya, selain memang ada emahnya dan juga kista. Nah, ini Ibu sudah melakukan pengobatannya kemana saja, Bu? Rumah sakit. Jadi itu rumah sakit. Ada hasil yang dirasakan nggak pergi ke rumah sakit? Nggak ada. Malah saya katanya, itu Ibu tuh depresi katanya, nggak ada penyakit apa-apa. Terus saya cek sendiri ke Mitra Usada, nggak taunya emaknya udah kronis, sama kelebihan hormon, ada kistanya. Terus saya dengar itu di radio tuh minum Soman. Ya. Waktu itu pertama kali minum Soman berapa tetes, Bu? 10. 10 tetes, 3 kali sehari. Nah, pertama kali Ibu minum Soman, apa yang Ibu rasakan? Ya ada perubahan sedikit-sedikit. Awalnya sih itu BAB, terus kencing-kencing kan ya. Terus kesininya udah minum 2 botol tuh ada perubahan sedikit-sedikit. Nah sekarang kolesterolnya sudah turun dari yang 1028 sekarang jadi berapa? 108. Oh, jadi 108. Untuk Anda yang punya masalah yang sama seperti Ibu AA, Anda bisa mencoba Soman karena Soman berani coba berani sembuh. Saya Nana melaporkan dari Kuningan, Provinsi Jawa Barat untuk Voice of Soman. Soman, berani coba, berani sembuh.